Oke, sahabat kaos itu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memasangkan MP3 player Bluetooth. Nah, ini. Teman-teman biasanya kalau masang gini pasti menemui kesusahan. Tegangan 5 volt saya ambilkan dari tegangan 5 volt di tone control ini suaranya jelek. Kemudian saya akan pasangkan tegangan bebasnya, ambilkan 12 volt dari sini. Kita coba ukur dulu tegangan 12 volt di sini teman. Ini negatif, ini positifnya. Nah, ini positifnya ini. Kita masuk di 5 volt di sini juga tidak bisa. Saya ambilkan dari 12 voltnya karena tegangan player ini 12 volt sudah ditahan 5 volt di situ. Kemudian akan saya suntikkan tegangan 12 volt di sini. Nah, di sini. Nah, ini hidup, cuman suaranya seperti ini, teman. Suaranya tidak karuan. Oke, akan saya coba sekarang memakai power supply sendiri. Ya, mempunyai power supply AC matik 12 volt ini. Kemudian akan saya pasangkan tegangan AC-nya. Tegangan AC-nya kita pasangkan dulu, teman. Oke, tegangan AC-nya sudah saya pasangkan kabel. Ini masuk ke sini. Kemudian 12 volt-nya kita ukur dulu. Nah, ini teman. Ini tegangan 12 volt-nya. Oke, kita colok dulu. Ya. Kita ukur tegangannya. 12 volt. Nah, sini tegangannya 12 volt. Oke, akan saya pasangkan ke MP3 Bluetooth-nya. Kita potong. Kemudian kita buka untuk bisa disodarkan di tegangan 12 volt-nya. Jangan sampai terbalik. Kita perlu ukur lagi di kaki mana yang 12 volt karena di sini ada garis putih sama hitam aja. Yang putih untuk plusnya berarti. Ini ada garis putih untuk plusnya. Oke, akan saya pasangkan ke ini. Ini ada min plus. Berarti di sini akan saya pasangkan min plus juga. Nah, min plusnya akan saya pasangkan di sini. Plusnya yang garis putih. Kita sambungkan dulu. Oke, sudah saya sambungkan min plus dan kita hidupkan. Kalau tadi cuma diberi min plus saja, outputnya belum saya sambungkan, sudah berbunyi broming seperti tadi. Ini akan saya coba hidupkan. Nah, sudah hidup. Nah, ini di sana tidak bunyi, teman, di loudspeaker. Oke. Akan saya coba inputkan. Inputnya di sini untuk ini ada FM-nya, kemudian outputnya ini yang tengah negatif. Ini di sini ada tulisannya FM, kemudian out L, ground dan out R. Oke, akan saya pasangkan di sini. Kita cari di volume di daerah getaran, boleh. Atau kita cari input dari sini. Oke, kita cari dulu.
Oke, inputnya di sini ada di sini, teman. Nah, ini dari input belakang ini nyambung ke sini. Nah, ini berarti dari line in di sana kita pasangkan nih connect-nya di sini. Jadi ini kita pasangkan di tune control sini. Kita pasangkan untuk inputnya, jadi kita tidak menyalahi aturan inputnya. Ini memang di inputnya langsung. Kita pasangkan input, kemudian ground, dan input lagi. Nyambung, teman. Kita pasangkan dulu semua. Oke, sudah terpasang inputnya dan kita coba untuk didengarkannya. Nah, ini suaranya bersih, teman. Ya. Ini di out, kemudian saya pencet mode di sini. Bluetooth-nya turing. Ini radionya. Jadi sudah aman, teman. Tidak suaranya tidak berisik atau yang lainnya. Akan saya sambungkan ke Bluetooth. Akan saya cari ke Bluetooth apakah sudah oke. Oke. Sudah tersambung JKBT. JKBT. Oke, sudah tersambung. Kemudian akan saya coba untuk mencari lagu. Di sini, teman. Coba. Masih iklan. Jadi langsung seperti ini, suaranya sudah tidak, apa istilahnya, suara bluetoothnya sudah tidak mengeremesek lah. Itu sudah jernih. Oke. Ini sudah bersih, teman nih. Nah, sudah oke suaranya. Oke, sahabat Kosijo, demikian tadi cara memasang Bluetooth di salon aktif Polytron yang belum ada Bluetooth-nya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini jelas, teman. Jadi inputnya dipasangkan di line in, kemudian tegangan 12 volt-nya ikuti seperti video yang barusan saya perlihatkan. Terima kasih Anda sudah mengikuti video saya.